طريق الحق المبين الذي هدنا بالإيمان واليقين. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, 7 lapis bumi tanpa gantungan, luasnya samudra tanpa semencoran. Langkah yang kedua kalinya, solawat bergoncengan salam berbahan bakar iman, tak lupa kita haturkan ke putra padang pasir yang tak pernah kikir, yang pandai berzikir. Beliau adalah putra Abdullah, buah hati Siti Aminah, baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan beliau jugalah yang telah membawa misi ajaran Islam sampai ke penjuru pelosok dunia, sehingga kita berada di bawah naungan ajaran Islam dengan sejahtera dan damai. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Moramais Jambur, yang saya hormati Ayah Dewan Guru yang senantiasa kita undang, yang saya hormati para hadirin yang senantiasa hadir di acara yang berbahagia ini, dan yang saya sayangi, teman-temanku sekalian. Berdirinya saya di sini akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Salat Melatih Disiplin. Hadirin yang dirahmati Allah, perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak besar bagi umat Islam yang mempelajari dan mendalami ilmu agama, khususnya Muslim milenial. Sebagaimana yang telah kita ketahui, solat merupakan suatu ibadah yang diwajibkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 238, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'ala shalawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, peliharalah setiap salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah kamu untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Hadirin yang dirahmati Allah, selain sebagai kewajiban, salat merupakan amal yang mempunyai nilai disiplin. Allah telah banyak melatih jiwa disiplin seorang muslim dalam salat. Karena bila umat Islam berdisiplin dengan syariatnya, niscaya kehidupan individu, keluarga, masyarakat, bahkan negaranya akan tertib, teratur, maju dan berkembang. Hikmah kedisiplinan dalam konsep salat telah banyak dikemukakan para pemikir dan para ulama Islam. Salat fardu yang diwajibkan bagi umat Islam sehari semalam ada 5 waktu salat. Dari waktunya saja sudah terjadwal dengan rapi. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, kerjakanlah salat tepat pada waktunya. Selain melatih kedisiplinan waktu salat, salat juga dapat melatih kita agar disiplin dalam ketertiban, keteraturan serta ketaatan terhadap pemimpin. Teman-temanku sekalian, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah imam kalian, maka janganlah kalian mendahuluiku dengan ruku, sujud, berdiri dan salam. Dalam salat berjamaah terdapat imam dan makmum. Dalam syariatnya, para makmum tidak boleh semaunya dalam melaksanakan salat, karena mereka harus taat dan disiplin terhadap imam. Sampai-sampai
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang sangat keras agar umat Islam tidak mendahului imam dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama yahsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami ayyaj'al Allahu suratahu suratan himari?" Apakah di antara kalian tidak ada yang takut apabila ia mengangkat kepalanya sebelum imam? Allah akan merubah bentuknya menjadi bentuk himar. Adapun kesimpulan pidato saya ialah hendaknya kita menjaga kedisiplinan dalam sholat, sekolah, bekerja, dan lain-lain. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada kita agar disiplin supaya terjadi kehidupan yang tenang dan sejahtera. Saya kira cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang terucapkan. Atas waktunya saya berterima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.